pria berani datang ke pernikahan mantan kekasih. Apa yang dilakukan bikin tamu menangis. Hubungan percintaan tak akan pernah terlepas dari kata pengorbanan. Menjalin kasih dengan seseorang menuntut semua untuk menerima sosok pasangan apa adanya. Terkadang kisah tersebut berakhir bahagia setelah melewati banyak rintangan. Namun sebagian lainnya harus menjalani kisah pahit. Ketika takdir berkata lain dengan tidak menjadikan keduanya jodoh sehidup semati, harapan, impian dan kenangan manis kini hanya menjadi catatan kelam di dunia percintaan. Apalagi ternyata kekasih yang diidamkan akhirnya dipinang dan bersanding dengan pria lain. Sungguh sedih jika harus merelakannya menjadi milik orang lain. Seperti pengalaman yang dirasakan pria ini, kebesaran hatinya akhirnya dia datang saat pernikahan sang mantan dengan pria lain. Tak hanya sekedar datang, pria ini menyumbangkan lagu dan langsung viral di media sosial. Kini video ini sudah dibagikan oleh 54.000 pengguna Facebook dengan tayangan 3 jam 627 menit 991 detik kali. Pada deskripsi video di Facebook ini, disebutkan jika acara pernikahan dilaksanakan di Dompu, Nusa Tenggara Barat, sang mantan kekasih menyumbangkan lagu. Video ini diposting oleh akun Facebook T. Bungzu Marsya. Menghadiri pernikahan mantan, semua penonton nangis. Saya ikut nangis, tulis T. Bungzu Marsya di keterangannya. Video ini memperlihatkan sepasang mempelai akan menuju pelaminan. Sang mempelai Fitri dan Rangga bergandeng tangan. Ternyata lagu ini dinyanyikan oleh seorang pria yang dipersembahkan khusus saat pernikahan itu. Pria ini tak lain adalah mantan kekasih Fitri. Lantunan nyanyiannya pun bergema, membuat suasana pernikahan itu menjadi haru. Si pria itu awalnya berusaha tegar dan teguh menghadapi kenyataan yang dihadapinya. Namun akhirnya hatinya runtuh, air mata pun membasahi pipinya. Dia menangis dan menyeka air mata yang mengalir deras di pipinya. Meski demikian dia pun tetap melanjutkan nyanyiannya. Tak ayal tangisan dan nyanyian sang mantan ini membuat para tamu undangan pun terharu, termasuk kedua orang tua dari mempelai pasangan yang bersanding saat itu. Ketika video ini menjadi viral, tak hanya tamu undangan yang terharu, warganet ikut menjadi baper atas video ini. Rahman Setiawan mengatakan, "Sabar Mas, insya Allah digantikan dengan yang lebih baik lagi. Amin." Komentar lainnya menulis, "Yang kuat Mas, saya doakan semoga dapat yang lebih baik. Amin." Tulisnya, "Terima kasih atas kunjungannya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali."